Saudara, kasus pencurian coklat dan sampo di sebuah minimarket kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang akhirnya berujung damai. Dengan didampingi oleh kuasa hukum, pihak terlapor mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna melakukan pertemuan dengan pihak pelapor. Diwakili oleh anaknya, terlapor menyampaikan permintaan maaf kepada pihak minimarket dan karyawati dan mengakui kesalahannya. Korban pun menerima penerimaan maaf dari terlapor dan memutuskan permasalahan ini sudah selesai. Polisi pun mengatakan setelah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak, disepakati pihak pelapor mencabut laporan setelah terlapor mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti kerugian barang yang telah diambil. Sepakati kedua belah pihak bahwa mereka berdamai dan pihak pelapor dari pihak Apamart bersedia untuk mencabut laporannya dan tidak memproses atau tidak melanjutkan proses ini ke proses tuntas sampai pun di proses penegakan hukum. Dan kita ketahui bahwa keterangan daripada keluarganya ataupun suaminya bahwa memang terlapor Ibu M ini memang sedikit ada kelainan, tetapi bukan orang dalam gangguan jiwa. Jadi